Apa nih, Nok? Itu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Surprise semalam membuat Rizky Bilar menjadi terobati kerinduannya atas kehadiran sang kekasih. Tentu juga bagi kita semua yang sudah lama menunggu kehadiran Dede Lesti tampil satu frame dengan Bang B. Ya, dan di hari ini usai main PS bersama Rico, rupanya Rizky Bilar bersiap-siap akan pergi ke lokasi syuting. Ke lokasi syuting Cinta Nikita SCTV tentu adalah sinetron yang patut kita tunggu untuk kita saksikan dan bisa menyaksikan Bang B di sana. Namun dari unggahan yang ada dan Nikita yang sudah ada di lokasi, Rizky Bilar sepertinya masih dalam perjalanan menuju lokasi syuting Cinta Nikita. Apakah hari ini ia akan dibarengi oleh sang kekasih yang membuatnya selalu bahagia? Karena kerinduannya memang selalu ada di hati Lesti dan Bilar. Seperti nyanyian lagu semalam bahwa tiap saat hanya ingin bersamanya, bersama pasangannya yakni Lesti dan Bilar. Tentu hal itu akan seperti hari-hari sebelumnya yang mana biasanya Bang B sering mengajak Lesti ke acara syutingnya untuk menemaninya. Apalagi kini Lesti pun sudah semakin akrab dengan para teman, sahabat, serta senior Rizky Bilar di syuting Cinta Nikita. Tentu hal itu menunjukkan betapa Rizky Bilar dan Lesti sudah tak sungkan lagi mempublish hubungan mereka. Go public kepada sahabat, teman-teman, dan masyarakat pada umumnya. Tinggal kitalah yang menilai bagaimana sih sebenarnya hubungan mereka berdua. Tentu dengan melihat keromantisan dan saling ada rasa cemburu di antara satu sama lain itu membuktikan bahwa cinta mereka memang benar-benar nyata. Sudah sama-sama membara di antara satu sama lainnya. Tentu hal ini juga menjadikan kita semakin-semakin untuk selalu mendoakan dan mensupport mereka berdua untuk segera menghalalkan hubungannya menjadi sepasang suami istri. Ya, harapan kita yang mana Dede Lesti selalu ikut ke acara syuting Cinta Nikita ini, keduanya semakin bisa menyatu dan sudah tak ada keraguan di hati masing-masing. Karena udah hampir 5 bulan mereka menjalin hubungan asmara, menjalin hubungan pertemanan yang benar. Guyon guys, karena memang senyatanya mereka memang tak pernah menganggap satu sama lain adalah pacar, tetapi lebih dari itu, yakni teman yang sudah berkomitmen untuk saling menjaga, saling memperhatikan, saling memberikan support satu sama lain. Yakni tinggal menunggu kapan gerbang pernikahan itu akan dibuka
untuk mereka berdua. Tentu hal itu juga akan nampak dan terlihat dari support yang selalu diberikan oleh Lesti maupun Bilar. Gimana kalau si Dedek biasa sering support kekasihnya itu dengan dia ikut atau membarengi Rizky Bilar ke acara syuting Cinta Nikita? Tentu hal itu adalah support yang luar biasa, meluangkan waktu untuk menemani sang kekasih di kala senggang tentunya. Hal itu juga semakin membuat Rizky Bilar bersemangat untuk melakukan rutinitas seperti biasanya, yakni syuting sinetron stripping Cinta Nikita tentunya, guys. Ya, kita doakan saja semoga di hari ini acara tersebut, yakni acara syuting dari awal hingga akhir, tak mendapatkan aral melintang, aral pun apa-apa. Jadi akan terasa indah apabila memang di hari ini Dedek Lesti menemani Bang Bi. Namun untuk konfirmasi, kalau kalian bertanya adakah konfirmasi mengenai Lesti yang membarengi Bilar, ya memang selama ini mereka selalu kencan, selalu kemana-mana, termasuk si Dedek yang selalu barengi, sering barengi Bang Bi, itu tak pernah terekspos nyata, cuma bukti berbicara. Umpamanya salah satunya ketika dia bersuafoto, si Dedek bersuafoto dengan Cut Keke baru-baru ini, itu membuktikan bahwa ada di lokasi syuting tentunya. Jadi tak usah ragu bahwa Dedek Lesti sering nemenin Bang Bi. Walaupun terkadang ketika ditanya, Bang Bi juga ngomong, wah jarang ketemu. Biasa mereka berusaha menyembunyikan privasi mereka, itu adalah hak mereka. Cuma hal tersebut merupakan kekiutan keuangan bagi kita semua. Tetapi kita juga sebagai fan yang baik harus menjunjung tinggi yang namanya perasaan dan juga privasi mereka berdua tentunya. Namun kita selalu juga harus mendoakan dan berbaik sangka bagi hubungan mereka, yakni hubungan Lesti dan Bilar. Dengan harapan dan tak henti-henti kita selalu mendoakan bahwa hubungan Lesti akan disegerakan untuk dihalalkan, yakni melangkah ke jenjang berikutnya berupa pernikahan. Karena kita tahu tak hanya Bilar dan Lesti yang ngebet, tetapi dua keluarga ini juga sama-sama mendukung dan ngebet menikahkan dua pasangan sejoli apabila mereka memang berdua sudah merasa cocok. Karena menurut keluarga Bilar dan Lesti bahwa Lesti dan Bilar adalah pasangan yang benar-benar serasi, saling lengkap melengkapi, saling menjaga, saling juga sayang, dan juga sama-sama gesrek. Jadi itulah kabar terbaru mengenai acara syuting Cinta Nikita yang tentu dan pasti ada Bang Bi di sana. Jadi bagi kalian yang ingin tahu kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar serta kapankah mereka akan segera melepas masa lajangnya, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua pasti kita sajikan setiap saat tanpa harus menunggu lama, hanya di channel kesayangan kita ini. Ya, dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya, notifikasi itu akan segera kalian dapatkan setiap saat tentunya, guys. Dan ingat, selalu jaga kesehatan di tengah pancaroba dan pandemi sekarang ini. Hindari hal-hal yang bisa merugikan dan membahayakan diri kita sendiri. Dan ingat untuk selalu berdoa yang terbaik untuk diri Anda, diri kita semua, dan diri orang yang kita sayangi, termasuk couple cute kita. Semoga selalu diberikan keberkahan dan ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.